Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers Diki dan Alien Channel. Ya, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Pastinya kalian sehat dan semangat selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel Diki dan Alien, saya harap semuanya ya teman-teman jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan juga like dan di share ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga channel yang saya sajikan ini bisa bermanfaat untuk banyak rekan-rekan kita ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, langsung saja cekidot pembahasan Stanley System. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kemarin kita sudah bahas Stanley System yang di doser ya. Nah, sekarang ini kita akan bahas lagi Stanley System ya, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kali ini kita bahas yang di unit truck ya. Nah, untuk yang di unit truck ini ya, ada dua tipe Stanley System ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah Stanley System independen ya, yang mana di dalam truk itu dia steering sistemnya dia punya sistem sendiri ya, punya pompa sendiri, punya sirkulasi oli sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem yang tergabung dengan hidrolik ya. Jadi steeringnya itu gabung sama hidrolik sistem ya. Biasanya ya sahabat-sahabat sekalian itu ada di Komatsu ya. Nah, kalau yang tadi ya yang independen itu biasanya ada di Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian untuk unit-unit truknya. Nah, kita bahas yang pertama adalah yang independent steering dulu ya. Nah, jadi biasanya ada di truk-truk Caterpillar ya, di 777D, di 777E, 773 ya, itu rata-rata pakai yang independent steering ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian tipikal pompanya ya sahabat-sahabat sekalian, dia menggunakan tipikal pompa tipe piston yang mana dia variable displacement ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pompanya itu bisa variabel ya, apakah dia dibutuhkan atau tidak. Ketika dia dibutuhkan, maka swiss plate-nya akan menambah sudut ya, sehingga aliran yang ada di pompa ini ya sahabat-sahabat itu bertambah sahabat-sahabat sekalian, karena sudut swiss plate-nya itu membesar ya ke arah upstroke. Itu dikarenakan ada signal dari load sensing ya, dari steering control valve ya, atau dari HMU ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi ketika dia steering ke kanan ya, atau steering ke kiri, maka ada signal atau load sensing ya, biasa disebutnya, dia akan mendorong ke regulator yang ada di pompa ya. Kemudian di regulator pompa ini akan menyebabkan swiss plate kita itu menjadi menghasilkan sudut tertentu ya sahabat-sahabat sekalian, sesuai dengan kebutuhan, atau dia ke arah upstroke ya swiss plate-nya, sehingga terjadi aliran yang lebih ya ke arah silinder ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi tergantung mau kita ke silinder kanan atau ke silinder kiri ya. Nah, ketika pada saat kondisi lurus ya si unit truck kita ini, maka load sensingnya itu tidak di-provide lagi oleh steering control valve atau HMU, maka sudut pompa dari pompa steering kita ini akan destruk kembali ya sahabat-sahabat sekalian, dan alirannya pun akan menurun ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari steering system independen ya pada unit truck, khususnya ini di Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, untuk yang tipikal steering yang kedua itu adalah tipe steering yang mana dia bergabung dengan hidrolik ya, hidrolik and steering system. Nah, biasanya ini ada di unit-unit Komatsu ya, di 785/7, di 465 HD Komatsu ya, itu dia menggunakan sistem ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ada satu komponen penting ya pada sistem steering ini ya sahabat-sahabat sekalian, yaitu demand valve. Nah, demand valve ini adalah dia fungsinya untuk skala prioritas ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau steeringnya itu diaplikasikan, maka oli hidrolik itu dia akan fokus ke steering ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia mengabaikan yang ke hidrolik sahabat-sahabat sekalian. Nah, tipikal dari pompanya ya, itu umumnya adalah dia tipe
non variable ya. Jadi tipenya dia dia selalu mensupply secara terus menerus ya sama-sama sekali, tapi ada yang namanya demand valve yang mana dia akan mengedrain ke tangki ya ketika tidak digunakan ya dari sistem hidrolik ya atau oli bertekanan yang dihasilkan oleh pompa ya sama-sama sekalian. Nah, ketika dilakukan steering ya pada unit truk kita ini ya, maka ada signal dari demand valve sama-sama sekalian. Yang mana signal ini akan memprioritaskan ya oli bertekanan yang dari pompa hidrolik itu ke arah steering system ya sama-sama sekalian. Nah, jadi kalau steering system ya, steeringnya digerakkan bersamaan dengan hydraulic system, biasanya hoist ya, maka demand valve akan memprioritaskan ke steering system duluan sama-sama sekalian untuk di prioritaskan ya, karena steering itu kategorinya dia adalah critical one ya pada unit truck. Biasanya steering dan brake itu critical one atau prioritas satu ya sama-sama sekalian. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya antara independent steering system dan juga hydraulic and steering system ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk sirkulasi olinya biasanya kalau hydraulic and steering system ya itu dia jadi satu sirkulasi oli aja sahabat-sahabat sekalian ya. Dia hydraulic dan juga steering itu satu tangki ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kemudian kalau yang independent steering itu beda ya. Untuk yang steering itu sirkulasi olinya sendiri, tankinya sendiri ya, sistemnya sendiri. Nah, untuk yang hydraulic system itu sendiri juga sama-sama sekalian ya. Dibedakan ya sistemnya, tidak berkaitan satu dengan yang lainnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah perbedaan dari dua sistem steering yang ada di unit truck, khususnya di Komatsu dan Caterpillar ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, sama-sama sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pembahasan steering system. Semoga ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya kepada rekan-rekan kita semuanya. Saya akhiri perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.